الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال مسلم رحمه الله تعالى: وعلى ونفع في علم في دارين آمين. وينبغي dan سيوكيانيا ولا ينبغي dan tidak سيوكيانيا ayam sia bahwa dia berjalan ila ta'ami kepada makanan allazi lam yud'a ilaih yang ia tidak diundang kepadanya. Jadi kalau enggak diundang ya jangan datang. Fa fil khabari maka dalam sebuah hadis inna man masya ila ta'amin sesungguhnya orang yang berjalan kepada makanan lam yud'a ilaih yang tidak diundang ia kepadanya masya fasiqun maka dia berjalan dalam keadaan berbuat fasik. Wa akala haraman dan dia makan makanan yang haram. Iya. Iya, jangan. Enggak tahu diri. Illa kecuali idza kana apabila ada ya'lamu dia tahu min dzalika rajuli daripada laki demikian itu laki-laki farahahu bil akan gembiranya dengan sebabnya dia datang. Jadi kalau dia enggak diundang tapi kalau dia datang dia senang itu enggak apa-apa. Yang punya hajat. Yang punya hajat merenggutnya. Mungkin merungut karena apa? Persediaannya dikit. Kalau kita ada kondangan, kita nggak diundang, makanannya banyak, kita kondangan bagi duit, seneng nggak tuh orang? Seneng nggak apa-apa itu mah. Tapi kalau sekarang pakai syariat maaf ya, undangannya banyak, bisa 1.000, 2.000, tapi makanannya habis pas-pasan. Jadi kata dia mau cari duit lagi. Ah, itu, pin, itu namanya pinter. Padahal dia orang alim, orang-orang kan si Ustaz istri ya. Udah ada buat, tapi makanannya dia insya Allah gak ada kata-kata deh. Maaf-maaf buat kita. Iya. Iya. Insya Allah sih berkabar kan yang mau dikembali. Oh, insya Allah. Maaf yang pas. Saya gak ada jumpa. Yang pas. Gak tau. Saya belum dikembali. Iya. Jadi jangan kita datang kepada tempat undangan yang kita enggak diundang kecuali kita datang dia gembira, boleh. Seperti tadi contohnya kondangan. Kita enggak diundang, kita datang lalu kita bagi duit, dia senang enggak kira-kira dia? Senang enggak apa-apa. Kalau orang tahlilan, tahlilan kan biasanya persediaannya enggak banyak. Kita enggak diundang, datang kita banyak orang ya, jangan. Khawatir nanti dia persediaannya sedikit, kita yang datang banyak. Nah, enggak bisa. Qasada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin dan Abu Bakar wa Umar dan Umar radhiyallahu anhuma manzila Abil Haisami bin At-Tihani wa Abi Ayyub Al-Ansari li ajli ta'amin yakuluna hu wa kanu jiyan. Bermaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma ke rumah Abi Haisam
bin At-Tihan dan Abi Ayyub Al-Ansari karena makanan. Lalu mereka makan akan dia dan adalah mereka dalam keadaan lapar. Fa in dakhala wa lam yajid sa'ibad dari wa alima annahu yafrahu fa yuqaddimu ta'amahu wa yaquluhu. Fa in dakhala, maka jika dia masuk, wa lam yajid sa'ibad dar, dan dia tidak mendapatnya akan yang punya rumah, wa alima, dan dia tahu, annahu, bahwasanya yang punya rumah, yafrahu, gembira, ya, maka ia kedepankan paikodimu to'amu, akan makanannya, artinya diambil, dihadapkan makanannya, diambil makan, wayakulahu, dan dia makan, wayakulahu, ya, paikodamu, paikodimu to'amahu, wayakulahu, dan dia makan. Ya, kalau memang yang punya rumah ridho. Wa minal adabi, dan diantara adab, Allah yaqtariha ala akhihi syai'an mu'ayyanan, bahwa tidak ia memilih, ya, ala akhihi, atas saudaranya, syai'an, akan sesuatu, mu'ayyanan, yang ditentukan. Nggak boleh dia pilih, dia mengusulkan, nggak boleh. Fala allahu, ya, jadi diantara adabnya tidak boleh dia memilih kepada, mengusulkan, berikan pilihan kepada saudaranya akan sesuatu yang ditentukan. Fala allahu ya suru alai illa idza wasiqa bihi, ya, karena bisa jadi, ya, sulit ia atasnya kecuali apabila dia percaya kepadanya, dikasih pilihan, ya. Boleh jadi dia sulit, biar aja dia makan sendiri. Wa in iktaraha alaihi ahadun syai'aini falyakhtar aisarahuma alaihi, dan jika, ya, ia memilih atasnya, jika memilih, ya, atasnya itu ahada syai'aini, akan salah satu dari kedua sesuatu, falyakhtar aisarahuma alaih, maka hendaklah dia memilih akan yang lebih ringan di antara keduanya. Jadi kasih pilih apa, umpama apa aja, mana ambil yang paling ringan. Di sini makanan, ambil yang paling ringan, yang paling dekat. Wala ba'sa, dan tidak kenapa, ayyakula, bahwa dia berkata lam kepada mereka, iktarihu masyi'tum, pilih olehmu apa yang kamu kehendaki. Fafi sawabi jazi, fafihi as-sawabul jazilu, maka padanya terdapat pahala yang banyak. Fakot rawa Jabirun radhiyallahu anhu, maka sungguh telah meriwayatkan Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man laddada akhau, siapa saja yang memberikan kelezatan kepada saudaranya, bima yastahi, dengan apa yang dia ingini, katamallahu lahu alfa alfi hasanatin, maka Allah Ta'ala tulis untuknya beribu-ribu kebaikan, 1 juta. Iya, memberikan kelezatan kepada saudaranya berarti apa? Beri makan. Masya Allah, beribu-ribu kebajikan. Jadi kasih makan saudara. Iya, besar banget pahala. Masya Allah. Apalagi makanannya enak gitu ya. Iya, siput. Kasih makan, Masya Allah. Saya sekali kasih kelezatan. Wa maha anhu alfa alfi sayyi'atin, dan Allah hapus darinya beribu-ribu keburukan, kejahatan. Ngomong masalah ini, insya Allah malam minggu besok kita mau mengadakan hatam Quran, insya Allah ntar kita makan lele, silakan datang malam minggu besok, hatam Quran.
hatam Quran. Bawa tentengnya ada. Enggak apa-apa, datang aja. Saya punya kolom ikan di belakang. Saya punya kolom ikan di belakang, ikan lele. Ya, awalnya saya taruhin 400. Ya. Mungkin kurang-kurangnya mungkin ada 300-an mungkin. Ya. Biasanya begitu, 100-nya ya habis. Masa waktu itu ikan lele gede-gede banget, kenapa? Iya. Ya, malam minggu besok, insya Allah makan lele. Ya. Ngomong masalah makan soal ini ya. Terlanjur saya bilangin. Iya, masya Allah. Ikan lele, enakan lele pak sama ayam. Ya. Begitu Ustaz Bukhari ya. Lembut lele. Iya, masya Allah. Wa maha anhu alfa alfi sayyatin, dan Allah hapuskan daripadanya beribu-ribu ya kesalahannya, dosanya, kesalahan, kejahatannya, dosanya maksudnya. Wa rafa'a, dan Allah tinggikan, Allah angkat lahu baginya alfa alfi darajatin, beribu-ribu derajat, masya Allah. Wa at'amahu Allahu ta'ala min salasi jannatin, Allah ta'ala kasih makan dia dari tiga surga, masya Allah. Jannatil firdausi, surga firdaus. Wa jannati adan, surga adnan. Wa jannatil khuldi, surga khuldi, masya Allah. Ini orang yang kasih makan. Wa alla yaqula lahu, dan bahwa tidak boleh diberkata kepadanya, hal uqaddimu laka mat'aman, enggak boleh ngomong begini sama tamu, apakah ya mau aku hidangkan kepada engkau makanan. Jangan ngomong begitu, sediain aja, mau makan enggak? Jangan nanti mau makan, kita bilang mau, eh gimana gitu ya, nggak idep banget, basa-basi sih basa-basi, tapi jangan begitu lah. Kata yang disediain, ngomong di hatinya. Jadi bagaimana bal yang bagi ayo kodi malah, bahkan siogianya iya sediain aja. Nggak usah pakai tanya-tanya, kalau makan mah orang capek jauh-jauh belum makan, itu kan tahu sendiri dari jauh belum makan, masa pakai nanya mau makan enggak. Lagi kita biar idep pak, kalau tamu dari jauh apalagi saudara lebaran ke rumah kita, jauh nanti sana dia lebaran ke rumah kita, sediain makan, paling kagak bakso dah gitu ya, bakso kan enak. Jadi kasihnya yang enak gitu, yang enak. Ya. Jangan dari dulu biskuit, gitu. Sekarang biskuit lebaran dimakan nggak pak? Enggak. Saya tanya dimakan nggak? Enggak. Ngaku aja dimakan nggak? Enggak. Saya tanya kalau biskuit dimakan nggak pak? Enggak. Oh, nggak dimakan sekarang. Jadi cari makanan yang enak. Yang enak makanan. Ya. Bakso yang syariat, jangan bakso yang sembarangan. Ya. Jangan bakso yang sembarangan, yang syariat, yang halal. Yang halal. Bikin sendiri, ya. Gilingannya punya sendiri. Ya, dagingnya halal. Boleh enggak apa-apa. Yang enak, bukan kalau bakso semua orang mau ya. Yang tua, yang muda, yang kecil, makan semua. Namanya kita apa? Memberikan kenikmatan, kelezatan. Pahalanya besar sekali. Apalagi momennya momen lebaran, masya Allah. Setahun sekali sedekah. Tapi memang
Iya. Enggak pelit, jangan pelit. Memang kalau kita sedekah di lebaran, kan kita keluar duit banyak banget itu. Tapi ngapa enggak berasa itu? Kembali lagi itu. Masya Allah. Wa alla yaku fa in istaa akala maka jika dia ingin dia makan wa illa jika enggak rafa'a maka ia ambil kembali dia angkat. Iya gitu aja udah kalau dia enggak makan ya angkat jadi enggak usah pakai ngomong-ngomong. Iya maksudnya enggak usah basa-basi gitu. Enggak usah basa-basi mau makan enggak yang makan enggak sediain aja yang paling enak. Ya kita tahu orang dari jauh apalagi. Hakadza qalahu an-Nawawi ats-Tsauri seperti inilah telah mengatakan akan dia oleh Ibnu Sufyan ats-Tsauri. Allahu a'lam bissawab.